Hingga malam tadi, kualitas udara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam level tidak sehat. Ya, warga pun terpaksa menggunakan masker saat beraktivitas. Hingga Kamis malam, kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibatnya, kualitas udara masih berada di level berbahaya. Meski sempat terjadi penurunan di sore hari, warga tetap merasakan dampak kabut asap, terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar rumah. Keluar sendiri itu terasanya sesak di nafas kan. Oh gitu, dan jadi masih harus menggunakan masker ini? Iya, betul. Kalau tidak gimana? Kalau tidak, ya sesak Pak untuk pernafasan. Mengganggu? Iya. Seperti apa Pak, bisa ceritakan? Kayak apa ya, sesak gitu loh. Sesak? Sesak. Oh jadi harus pakai masker gitu ya? Iya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah setempat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Namun, kabut asap masih terus terjadi. Warga berharap hujan turun agar kabut asap segera berkurang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Tim iNews melaporkan.